kegiatan pada hari ini penertiban dilakukan oleh Satpol PP, oleh Panwaslu sekecamatan Senen, pihak TNI dan Polri, beserta aparatur sipil negara, yaitu pemerintah dalam hal ini kecamatan Senen. Penertiban yang dilakukan pada hari ini adalah titik-titik yang dilarang untuk dipasang alat peraga kampanye atau APK, yaitu Jalan Keramat Raya, Jalan Salemba Raya, Jalan Kuitang Raya, dan Jalan Letjen Suprapto. Jadi partai sebelumnya sudah kami sudah mengimbau dan partai pun sudah mengetahui akan titik-titik itu. Jadi kami selaku Panwaslu Kecamatan beserta seperangkat yang tadi kami sebutkan tadi berhak dan wajib untuk menertibkan APK tersebut agar steril kembali. Yeah.